この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello guys, balik lagi bersama gue Delta 009912. Oke, di sini gue bakal ngejelasin bagaimana cara mendapatkan skin bajai di PUBG Mobile ya. Jadi skinnya ini trial, jadi trialnya cuma satu hari ya, gak apa-apa lah. Kalian bisa buat gaya-gaya atau bisa pamer ke teman kalian, bisa sombong ke musuhnya aja, bodo amat. Dan untuk bajainya sendiri kita bisa dapatkan di map Sandok saja ya, karena Sandok kan mapnya diambil dari negara Thailand, yang dimana Thailand itu tempat produksi bajai nomor satu ya. Kan bajai di Indonesia kan juga impor dari situ, dari Thailand ya. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke cara mendapatkan skin bajainya. Jadi pertama gimana, kalian tinggal redeem kode yang gue berikan ini, kode ini kalian bisa redeem di Google, ada di ini kalau gak salah PUBG Mobile redeem ya, ini gue udah di Chrome. Kalian bisa ketik di pencariannya atau penelusurannya di browser kalian PUBG Mobile redeem, habis itu kalian tekan cari, dan di sini PUBG Mobile redeem yang paling atas ya guys ya. Dan ini situs web official, jadi ini bukan phishing, tapi ada juga yang phishing, kalian harus hati-hati. Untuk ciri-ciri yang phishing itu biasanya ini, kita disuruh untuk memasukkan email dan password kita ya. Oke, gue udah masuk di sini, dan di sini kita disuruh untuk memasukkan ID karakter kita. Gue lihat ID karakter kita, gue salin dulu. Oke, kita masuk lagi, kita tempel di sini, dan untuk kodenya kita juga salin. Kita salin kodenya. Oke, kita tempel juga di sini, dan di sini ada kode verifikasi. Ini kita dikasih gambar angka, jadi kita suruh mencocokkan ya. Kita tulis itu tulisannya 4586. Oke. Oke, kita tekan menebus. Oke. Pastikan informasi yang Anda masukkan benar, informasi hadiah musim baru, nama panggilan DS Delta, ID karakter gue. Kalian bisa add ID karakter gue karena nama gue agak susah, karena gue pakai icon atau tempat pakai simbol-simbol gitu loh. ID karakter gue 56003450907. Oke, kita baik aja dan ditebus. Oke, baik. Kita tinggal pergi ke game PUBG Mobile kita. Ini kita hilang semua aja. Oke, jadi ya masuk lagi dong asu. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja guys. Tadi gue udah buka PUBG Mobile sih sebenarnya, tapi ya kan karena nggak lama buka gitu kan, jadi masuk lagi nggak apa-apa lah. Oke, kita sudah masuk di loading gamenya. Sorry guys, ada angin-angin gitu kan, aku ada di ini depan kipas angin ya. Oke, gak tahu kalau nafas gue, anjir nafas gue biasanya tinggi sih. Oke, di sini ada tulisannya Tuksai. Tuksai itu bahasa apa ya? Bahasa Jepang, bahasa Thailand, gue gak tahu anjing. Tuksai kayaknya bahasa Cina ya. Ini bahasa Cinanya bajai, Tuksai. Oke, kita mendapatkan bajai. Bajai skinnya skin apa ini? Skin bajai doang, gak tahu skin apa. Dan untuk durasinya sesuai yang gue omongin tadi, satu hari ya. Jadi bodo amat lah, buat gaya-gayaan doang ya, kita kumpulkan aja. Oke, kita mendapatkan
skin bajai satu hari, kita tekan oke, habis itu kita hapus sini. Wih, apa ini? Ada pemberitahuan. Oh, tadi yang invite gua. Oke, jadi skin bajainya itu warnanya kuning. Ya, hitam strip kuning ya. Jadi bisa kita lihat sini. Tuh skin bajainya ya. Skin bajai. Nggak ada nama skinnya ya. Namanya skin bajai doang itu aja. Nggak ada namanya. Udah itu aja. Kita lihat dari atas, ini adalah skin bajai. Highlight-nya. Kita putar-putar. Nah, oke, okay. Kalian bisa lihat sendiri skin bajainya. Seperti kayak gimana? Ya lumayan lah daripada ini. Ini kayak bajai ini di Jakarta anjir. Oke, okay, jadi skin bajai seperti ini kita bisa lihat, dan ini tampilannya untuk di lobby kita, dan kita coba untuk di training ya. Kita TPP aja biar kelihatan bajainya. Kalau FPP kan kelihatan setirnya doang, cuy. Jadi ya gak bisa lihat skinnya lah. Oke, di sini gua main di training buat nge-review skin bajainya. Gua gak pakai headset. Iya, soalnya iya. Gua recordnya pakai mikrofon, guys, mikrofon. Dan maksudnya ya gue sekarang record pakai mikrofon, jadi ya suara game gak kedengeran. Bodoh amat lah, yang penting ada gambarnya gitu loh. Oke, okay, jadi please lah, siapa yang ledakin mobil? Ah, banyak, astaga. Nah, oke, okay, jadi seperti ini guys, kita bisa lihat banyak dibocorin sama orang. Gue gak tahu siapa yang bocorin anjing. Yang penting inilah skin bajai yang kita dapatkan tadi guys. Kalian bisa lihat, ntar gue bisa atur ke grafik HD biar ya. Nah, ini grafik HD, kelihatan bayangannya. Nah, jadi seperti ini guys ya. Lumayan lah sehari doang. Mungkin ya kalian bisa redeem kodenya kapanpun kalian mau ya. Kapanpun kalian mau, kapanpun kalian bisa sombong ke temen kalian, pamer-pamer ke rekan satu tim ya. Iya, satu hari doang tapi itu yang gue permasalahkan. Nggak tahu Tencent ini mah apa sih yang dipikirkan, apa yang berhasil ke Tencent anjir. Cuma satu hari doang gitu loh. 60 hari kayak anjing. Biar gue bisa puas gitu nge-reviewnya. Dan ini ada Zima mobil baru ya. Iya, mobil baru. Di sini, woi anjing, ngapain woi? Astaga. Nah, ini mobil apa namanya? Kok nggak ada ya motor S ya? Perasaan sih ada, guys. Ya udahlah, itu aja. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi seputar video menarik lainnya dari channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua gua, Delta Daily Life. Linknya ada di deskripsi. Thank you for subscribe. Oke, di sini gua Delta 0011912 atau di sini gua Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. See you in the next video and goodbye. Ngapain anjing? Astaga, naik ah. Yeay, kita main sama musuh anjing. Tapi gak bisa nembak ya, bodo amat lah. Oke, okay, goodbye. Jana.